Saudara-saudara, sudah cukup dengan orasi saya? Saya kira, eh? Momen tak biasa terpantau di acara kampanye akbar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Gelora Bung Karno atau GBK pada Sabtu 10 Februari 2024. Belum lama berbicara di podium, Menhan itu ingin menghentikan orasi karena merasa kasihan kepada pendukungnya. Ia mengaku kasihan melihat pendukung kepanasan. Prabowo kemudian meminta maaf kurang cepat memberikan air minum kepada mereka yang hadir. Hal tersebut dijelaskan Prabowo karena acara dimajukan 7 jam. Seyogyanya acara akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, malah dimajukan ke pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Pihaknya terpaksa memajukan acara karena mengingat seluruh pendukung sudah membludak sejak pagi hari. Prabowo menuturkan sedianya dari prediksi hanya 250 ribu orang yang akan hadir. Hanya saja justru faktanya lebih dari 600 ribu orang datang ke GBK. Selanjutnya, Prabowo juga meminta maaf kepada warga Jakarta karena harus merasakan kemacetan karena adanya kampanye di Gelora Bung Karno itu. Saudara-saudara, saudara-saudara, sudah cukup dengan orasi saya? Saya kira, eh? Saya kasihan lihat kalian kepanasan. Saya minta maaf kurang cepat memberi air kepada kalian. Bagaimana? Panitia, tolong segera beri air. Tolong disiram. Panitia, minta disiram. Bagaimana? Saudara-saudara, saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran. Betul? Sudah mengerti? Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Yang tidak setuju, mungkin sebaiknya belajar lagi. Yang tidak setuju, anak-anak Indonesia dikasih makan siang, kebangetan. Yang penting rakyat setuju atau tidak? Penting atau tidak? Anak-anak kita penting atau tidak dapat makan dan minum kosong? Maukah? Mau enggak kalian anak-anakmu kuat, pintar, cerdas? Mau atau tidak? Saudara-saudara sekalian, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu, kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.